Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project. Channel yang akan membagikan news, entertainment, dan hiburan buat teman-teman semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi, semuanya sehat kan? Pada pagi hari ini teman-teman, di hari weekend ini kita akan bagikan beberapa news yang viral beberapa hari terakhir. Ini kita 2 atau 3 hari yang lalu kita mendapatkan berita tentang prostitusi online dari artis berinisial TA. Mungkin teman-teman menebak-menebak TA itu siapa? Saya pun pada awalnya juga tidak tahu TA itu siapa. Cuma setelah beberapa riset dari beberapa sumber, TA ini ada yang mengatakan adalah Tania Ayu Siregar. Atau ya, Tania Ayu ini adalah seorang selebgram juga artis. Ini ada berita dari kemarin teman-teman. Jadi waktu Kamis itu di kawasan Bandung itu ada penangkapan di sebuah hotel berbintang. Itu penangkapan ini adalah dari olah TKP ini ditemukan bahwa ini adalah runtutan dari 4 tersangka yang diamankan sebelumnya. Jadi ada inisial TA ini ditangkap waktu berada di dalam kamar. Dan ditangkap bersama TA ini juga adalah sopirnya. Yang bersangkutan ini sedang di kamar bersama pria. Kebetulan ketika datang telah mengamankan 3 mucikari yang berasal dari Medan, Jakarta, dan Bogor. TA ini diamankan setelah petugas unit 5 Cyber Diskrimpus Polda Jabar berhasil mengungkapkan jaringan prostitusi online dengan 3 mucikari yang berada di kota. Dari pihak kepolisian juga mengatakan TA ini ditangkap bersama dengan sopir pribadinya. Untuk sementara teman-teman, TA ini masih berstatus sebagai saksi. Bagaimana teman-teman? Silakan berkomentar di bawah. Apakah benar ini TA ini adalah Tania Ayu Siregar atau mungkin ada inisial lain atau nama lain? Kita bertemu di video yang lainnya. Kami tunggu komentarnya. Sampai jumpa.